Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. يقول ربنا جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جماعه صلاه عشاء yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pujian kita kembali kita hantarkan keridaan Allah. Allah masih di malam yang penuh keberkahan ini berikan kita kesempatan untuk bertafakkur fiddin, kita dalami kembali agama kita, kita pelajari kembali wahyu-wahyu Allah, sabda-sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita jadikan hati kita ini diterangi dengan wahyu Allah dalam kondisi kita melewati ujian-ujian yang sudah Allah tetapkan lebih daripada 50,000 tahun sebelum kita diciptakan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam konteks yang sama tentang nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, dan barangkali ini akhir dari pertemuan kita sebelum bulan suci Ramadan. Kita berbicara tentang keridaan terhadap ketentuan Allah, dan keridaan kali ini bentuk yang kita sebutkan dengan kesabaran, as-sabr, sabar. Agama setengahnya sabar, setengahnya syukur. Kita perhatikan seperti dua sisi mata uang, setengahnya sabar, setengahnya syukur. Dua-duanya bentuk keridaan. Kalau kita perhatikan kalimat sabr, as-sabr, bukan sabar tapi sabr. Syukur bukan syukur tapi syukur. Dua-duanya tiga huruf. Tiga huruf. Huruf setengahnya, tengahnya itu sakin, mati. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf yang paling gampang anda lafadkan kecuali huruf yang terdiri dari tiga huruf. Kalimat kalau terdiri dari tiga huruf dan huruf tengahnya sukun, itu paling gampang diucapkan oleh orang Arab. Makanya kalau kita belajar kaidah nahwu, itu contohnya selalu daraba zaidun, daraba zaidun, daraba zaidun. Si zid, si zid, si zid, si zid. Karena zid ini kalimat paling gampang. Paling gampang diucapkan, paling gampang diikrarkan, paling gampang semuanya. Rupanya agama kita dua sisi, syukur dengan sabar, dua hal yang paling gampang diucapkan. Allah tahu, memilih kata yang paling gampang kalian ucapkan. Karena yang dituntut dari kita bukan pengucapan. Yang diminta dari kita tentang syukur dan sabar itu bukan bagaimana kita mengucapkan. Saya gampang mengatakan saya sabar. Seperti pertemuan yang lalu, bilang kali ini saya akan mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Saya sabar, jamaah kita harus sabar, kita harus bersyukur. Kemudian anda mengatakan kami sudah sabar, kami sudah bersyukur. Itu pengucapan. Sabar, syukur itu manhajul hayat. Ini yang jadi poin penekanan kita. Manhajul hayat. Pola kita hidup dengan kesabaran dan syukur. Bagaimana kita hidup dengan sabar dan bagaimana kita hidup dengan syukur. Manhajul hayat. Bukan cuma sebatas kita mengucapkan sabar selesai, syukur selesai. Tapi sabar dan syukur itu manhajul hayat. Cara kita hidup, cara kita beribadah, cara kita beretika sesama kita. Hubungan hablum minallah, hablum minannas dengan sabar dan syukur. Maka kita perhatikan tidak ada kata Rasul ma utiya 'abdan awsa' min sabar. Seorang hamba tidak diberikan kebaikan yang lebih luas dibandingkan sabar. Artinya kalau anda sudah mendapatkan kesabaran, anda sudah mendapatkan semua kebaikan. Maka kalau anda kumpulkan barangkali ratusan ayat dalam Al-Quran dan ratusan hadis dari baginda Rasul tentang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, Allah muji orang sabar. Wasbiru fa huwa khairun lakum. Bersabarlah kalian, karena sabar itu selalu lebih baik untuk kalian.
Allah tidak pernah memberikan imamah dalam agama, kepemimpinan dalam agama. Anda jadi ulama karismatik dijadikan referensi rujukan. Anda jadi imam yang dihormati, diberikan pentadbiran oleh masyarakat anda. Imamah dalam agama tidak diberikan illa ma sabar, kecuali bagi orang-orang yang sabar. Wa kan bi ayatina yuqin, sabar dan yakin. Tidak mungkin anda sabar kecuali anda yakin terhadap janji Allah. Sabar dan yakin dua sebab anda diberikan imamah. Khairul lahu wasbi, bersabarlah. Wasabir, lebih tingkat dibandingkan sabar. Asabir, musabar. Allah memuji hamba yang sabir, yang bersabar. Tapi yang lebih dipuji itu as-sabur. Allah memuji as-syakir, yang bersyukur. Tapi yang lebih dipuji itu as-syakur. Sabur, sabir. Tertimpa musibah anda sabar. Ini tuntutan, harus anda sabar. Tapi itu sabar dalam kondisi anda diberikan musibah. Mau tidak mau kita harus sabar. Kalau tidak, musibahnya tetap musibah. Kita tidak dapat apa-apa. Sabar itu sabar. Tapi ketika anda dikaruniakan nikmat, anda bersabar. Ini yang dinamakan dengan sabur. Sabur, anda bersabar dalam kondisi diberikan nikmat. Bagaimana anda mengelola harta anda, bagaimana anda mengelola kekuasaan yang diberikan kepada anda, bagaimana anda mengelola keilmuan yang diberikan kepada anda, itu butuh juhud yang namanya sabur. Jadi tingkat lebih tinggi dibandingkan sabar. Kita bisa bersyukur, tapi yang lebih dipuji itu syukur. Sabar dalam kondisi mendapatkan nikmat dan bersyukur dalam kondisi mendapatkan musibah. Tingkatan paling tinggi. Kalau saya tertimpa musibah, sabar. Kayaknya sedikit lebih gampang. Karena kita tahu musibah pasti terjadi. Kalau saya tidak sabar, musibah tetap berjalan. Anak saya sudah wafat, mau tidak mau saya harus sabar. Itu sabar. Tapi kalau sabar anda naikkan gridnya jadi keridhaan. Dan anda mensyukuri. Rasul setiap tertimpa musibah selalu mengatakan, Alhamdulillah ala kulli hal. Maha pujian untuk Allah. Penghormatan untuk Allah, keagungan untuk Allah terhadap semua kondisi. Syukur. Syukur dalam musibah itu syukur. Sabar dalam nikmat itu sabur. Itu dua tingkatan tertinggi dalam syariat. Tinggi sekali. Abdurrahman bin Auf mengatakan, wa kunna idza tulina bidharra. Kalau kami tertimpa musibah, kata beliau, ketika kami tertimpa musibah, sabar. Kami sanggup bersabar. Wa idza tulina bisarra, tapi ketika peninggalan baginda Rasul, Rasul sudah wafat, dunia barat timur bumi dibuka untuk kami, di situ kami tidak sanggup sabar. Ibadah yang kami kita lakukan bersama baginda Rasul lebih dahsyat dibandingkan sepeninggalan baginda Rasul, padahal kita hidup dalam kondisi yang mewah. Ini beliau menyadari ada tingkatan yang lebih tinggi dan sangat sulit ditempuh, yang namanya syukur. Bersyukur dalam kondisi musibah. Sabur, bersabar dalam kondisi mendapatkan kenikmatan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bertanya tentang sabar. Sabrun. Sabar itu apa artinya? Sabar artinya habis. Anda menahan diri. Apa yang harus anda tahan? Anda harus menahan lisan dari tasabur. Menahan lisan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, kita tahan lisan. Jangan pernah keluar dari mulut kita kalau salat itu sulit. Sabar terhadap salat yang kita lakukan, jangan pernah keluar kalau salat itu sulit. Allah sudah membebankan sesuatu yang sulit, jangan pernah keluar. Ketika anda tertimpa musibah, sabar lisan anda, jangan keluar tasakut. Celaan untuk takdir Allah. Lisan harus sabar. Hati anda harus sabar dengan keridhaan. Tidak bisa tasakut. Tidak bisa anda mencela takdir Allah. Jawarih anggota tubuh kita pun tidak bisa mencela takdir Allah. Tidak bisa mencela hukum Allah dengan melakukan hal yang sia-sia.
Dulu orang jahiliyah ketika tertimpa musibah, yang perempuan yang membongkar bajunya, merobek-robek bajunya, mengepangkan rambutnya, berteriak-teriak, lisannya tidak sabar, jawari anggota tubuhnya tidak sabar, dan tentunya hatinya tidak sabar. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, tiga kita tahan, kita termasuk orang yang sabar. Kalau Anda mau naik satu grade lagi di atas kesabaran, ridha. Bukan cuma Anda sabar terhadap musibah, tapi Anda meridhai musibah. Kalau Anda mau tingkatan yang lebih tinggi lagi, syukur. Meridhai musibah dan Anda mensyukuri apa yang Allah timpakan kepada Anda. Tiga tingkatan grade di atas kesabaran. Maka jamaah yang berbahagia, sifat baik di manusia banyak sekali. Dermawan, mulia, baik hati, suka membantu, itu semua sifat baik. Tapi cuma tiga sifat baik dalam Al-Quran. Coba Anda kaji Al-Quran dari awal sampai akhir surat An-Nas. Cuma tiga sifat baik yang ada pada diri manusia itu dibarengi dengan kata Al-Jamil. Al-Jamil artinya indah. Sifat indah, jamil. Wahjuruhu hajran jamil. Tinggalkan mereka. Bagaimana Anda meninggalkan mereka? Meninggalkan dengan cara peninggalan yang indah. Wasfahu safhan jamil. Maafkan mereka. Bagaimana saya maafkan mereka? Maafkan dengan cara pemaafan yang indah. Safhan jamil. Wasbir sabran jamil. Ya'qub mengatakan fasabrun jamil. Sabar yang indah. Kalau lain tidak pernah dibarengi dengan kata indah, karena memang maknanya sudah indah. Semua sifat baik itu indah. Tapi cuma tiga sifat Allah pilih dan Allah barengi dengan kata indah. Indah, indah, indah. Yang pertama wahjur. Ini bentuk jenis dari kesabaran, al-hajr. Kita pulang dengan family kita, bertemu dengan sahabat kita. Ketika berkumpul dengan mereka, yang muncul selalu hal-hal yang negatif. Kalau sudah berkumpul dengan mereka, pasti kita menghibahi. Ngomong si fulan, ngejek si fulan, menertawakan si fulan, yang muncul selalu negatif. Hati kita menuntut dari kita untuk meninggalkan mereka, hijrah. Wahjurhu, tinggalkan mereka. Tapi bagaimana Anda meninggalkan mereka? Allah mengatakan wahjuruhu hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan cara meninggalkan yang baik. Apa cara tinggalkan yang baik? Para ulama mengatakan al-hajr dunan qita. Cara meninggalkan pelaku maksiat ataupun yang menjurumuskan kita ke maksiat, itu kita tinggalkan mereka dengan cara jangan putuskan silaturahim. Ada orang ketika selawannya melakukan maksiat, dia meninggalkan. Meninggalkan dia melakukan maksiatnya dan dia memutuskan silaturahmi. Dia meninggalkan untuk kebaikan tapi jatuh kepada kejahatan. Maka Allah mengatakan wahjurhu. Wasfahum safhan jamil. Dalam masyarakat kita selalu muncul hal-hal yang tidak kita sukai. Muncul kemarahan, arogansi, muncul hal-hal yang tidak mengenakkan kita dari saudara kita, dari kawan kita. Kita memaafkan mereka. Bagaimana cara memaafkan? Allah menganjurkan untuk memaafkan dengan safhan jamilah. Pemaafan yang indah. Para ulama mengatakan bagaimana pemaafan yang indah? Al-afu as-safhu duna itab. Anda memaafkan tapi dalam kondisi tidak mengitab, tidak mencela. Ada orang yang sudah memaafkan tapi dia mencela. Ini bukan safhan jamil. Harus safhan jamil. Wasbir safran jamila. Fasabrun jamila. Kata Ya'qub alaihi salam ketika tertimpa musibah kepada anaknya Yusuf. Sabar yang indah. Sabrun duna tasaffur. Sabar tapi jangan sedikit pun hati Anda mencela. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sepatutnya ketika kita tertimpa musibah, yang harus kita perhatikan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita selalu lebih besar dibandingkan musibah. Kalau Anda mengatakan musibah Anda itu sakit, seumur hidup Anda kesehatan lebih banyak Allah berikan. Kalau Anda mengatakan musibah saya dalam kondisi kelaparan, tidak punya makanan, dalam seumur hidup kita kondisi kemudahan rezeki, kemudahan makanan itu lebih sering kita dapatkan. Cuma kebiasaan kita sudah tertimpa musibah, fokus kita cuma satu, musibah, musibah. Ini yang menjadikan hilangnya nilai kesabaran. Coba bayangkan, kalau kita pulang ke rumah,
Di majelis kita mengatakan saya sabar, saya sabar. Pulang ke rumah, anak kita tekanan darahnya tinggi, panas, demamnya meninggi. Langsung orang tua, bapak, ibu fokusnya demamnya, demamnya, demamnya. Hilang kesabaran, muncul tasakhur. Kenapa demam? Kenapa ini? Muncul tasakhur, walaupun tasakhur bentuk celaan terhadap takdir yang sangat ringan dari lisan. Kita lupa kalau dia sudah demam, artinya kita masukkan rumah sakit. Di rumah sakit ada 100 sekian pegawai rumah sakit. Uang yang kita hantarkan ke rumah sakit itu akan terbagi rezeki untuk 100 sekian pegawai rumah sakit. Dimulai dari resepsionis yang menyambut kita di depan, dokternya, perawatnya, pembersih rumah sakit, semuanya. Dalam perhatian kita cuma satu yang kita fokuskan, musibahnya. Jadi cara berpikir kita jamaah yang harus kita ganti kali ini. Ketika anda tertimpa musibah, coba perhatikan. Setiap khairatullah li'abdihi khairun. Pilihan Allah pasti selalu terbaik. Pilihan Allah selalu lebih baik terhadap hambanya dibandingkan pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Ini kita jadikan moto hidup. Ini cara hidup kita. Apapun yang Allah tentukan, pilihan Allah itu selalu terbaik dibandingkan pilihan saya untuk diri saya sendiri. Ilmuna qasir. Ilmu kita itu ada batasnya. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok hari. Allah tahu apa yang akan terjadi, yang bahkan tidak terjadi. Kalau dia terjadi, bagaimana akan terjadi, itu Allah tahu. Jadi tidak bisa kita mengandalkan ilmu kita. Anak kita sakit, barangkali bagi kita itu sesuatu yang luar biasa, musibah dari Allah. Tapi kita tahu kalau anak bayi 3 bulan tidak sakit yang normal, artinya imunitasnya tidak bagus. Kita lupa menghadirkan ilmu Allah itu lebih sempurna. Ba'dukum li ba'din minal badu wal hadar, kata Rasul. Kalian itu, kalau hakikat yang perlu kalian tahu, kalian semua itu baik dari kota, dari dusun, dari perkampungan, orang badui kalian, orang kota kalian, semua kalian itu budak untuk orang lainnya. Nah, itu harus kita sadari. Setiap kita ini budak untuk orang lainnya, apapun jabatan kita. Ini kata Allah. Walau la ba'dullahi an-nasa ba'dahu bima'. Kalau Allah tidak menolak, artinya tidak menuntut dari orang itu untuk berkhidmat kepada orang lain, la fasadati samawati wal ardh. Akan terjadi kegoncangan, kerusakan di langit dan di bumi. Coba bayangkan jemaah, kita kerja yang bos pada hakikatnya budak, yang karyawan pada hakikatnya budak. Tukang cukur dulu di zaman Arab itu termasuk profesi yang sangat menghinakan. Maka orang Arab itu paling malas bekerja sebelum datangnya Islam. Kita tahu dalam rentan sejarah orang Arab itu paling benci kerja. Kalau anda ditanya apa kerja anda dalam bahasa Arab, ma mihnatu, apa mihnahmu? Mihnah itu dari kata mahana. Mahana artinya kerendahan. Profesi dalam bahasa Arab artinya kerendahan. Ma mihnatu, apa profesi, apa kerjamu? Ini sebenarnya artinya apa kerja yang rendah yang kamu lakukan. Orang Arab paling benci kerja. Kalau mereka punya kekuasaan, anak sultan, anak raja, mereka mewariskan kerajaan secara warisan. Bapaknya kaya, anaknya kaya. Itu yang mereka yakini. Tidak bisa bekerja. Datang Islam menganjurkan bekerja, bekerja, bekerja. Apapun kerja anda. Karena sifatnya kita semua itu khadam. Pembantu. Allah mengatakan kalau kita tidak saling membantu, dunia, langit, dan bumi ini akan hancur. Coba bayangkan kalau semua penduduk Bandar Aceh mengatakan kami tidak akan pernah menerima kerja membersih sampah di jalan. Kerja itu kotor, tidak bagus untuk kami, itu kami tolak. Pasukan orange itu enggak ada. Bagaimana kerusakan di Bandar Aceh, sampah di mana-mana. Terjadi air yang tidak terkontrol di mana-mana. Ini sudah sifatnya. Ini cuma yang perlu kita hadirkan ketika datangnya musibah. Kita hadirkan kalau Allah ketika datangnya musibah kepada kita, Allah sedang menuliskan kebaikan yang terselubung kepada kita. Anak kita bawa ke rumah sakit, niatkan apa yang kita nafkahkan itu ibadah karena Allah. Anda bayar 100 ribu, 200 ribu di rumah sakit, itu ada 100, 200, 300 pegawai rumah sakit, semuanya mendapatkan bagiannya dari rezeki yang Anda masukkan. Anda berpahala. Jangan cuma kita perhatikan musibahnya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah.
orientasi sabar itu bukan cuma dengan musibah. Itu sabar yang harus. Imam Ghazali mengatakan ada sabar ikhtiar. Itu pilihan. Kalau kita mau, kita sabar. Kalau tidak mau, kita tidak sabar. Ada yang sabar ittirar. Sifatnya harus kita sabar. Sabar terhadap ketaatan dan meninggalkan maksiat itu ikhtiar. Ini paling sulit. Kalau Anda melakukan ini paling dipuji dan paling besar pahalanya. Tapi kalau Anda sabar terhadap musibah, ini memang ketentuannya harus kita sabar. Walaupun tidak kita sabar, musibah tetap terjadi. Tetap kita alami, tetap harus kita lewati. Ini tuntutannya, ikhtiar. Ini pahalanya sedikit. Jadi konsep sabar itu jangan kita berbicara tentang sabar, langsung orientasi pikiran itu, sabar itu datang musibah, sabar, datang musibah, sabar. Anda salat, berapa banyak kesabaran yang Anda butuh untuk menghadiri salat jamaah? Berapa banyak kesabaran yang kita butuh untuk menghadiri salat subuh berjamaah? Berapa banyak sabar yang Anda butuh untuk hadir dan duduk di depan saya? Sabar yang luar biasa. Ini sabar atas ketaatan. Sabar meninggalkan maksiat. Berapa besar kesabaran yang kita butuh meninggalkan maksiat? Harus kita hadirkan keagungan Allah, kita hadirkan pahala ganjaran yang Allah berikan, baru kita sanggup meninggalkan maksiat. Tapi kalau sabar terhadap musibah, Anda pastinya harus sabar. Mau tidak mau, bapak Anda sudah wafat. Mau tidak mau, ibu kita sudah wafat. Mau tidak mau, anak kita sudah sakit. Itu harus dituntut kesabaran. Sabar namanya tuntutan. Mau tidak mau harus sabar. Wa innama sabru inda sadmatil ula. Maka kita mengatakan sabar itu selalu di awal datangnya musibah. Kalau sudah lewat bukan sabar namanya. Saya sabar bapak saya wafat. Kapan wafatnya? Minggu yang lalu. Ini bukan sabar. Kalau satu tahun sudah lewat bapaknya wafat, ini tidak perlu dituntut kesabaran. Semua kita sabar. Tapi ketika awal dikabarkan kepada kita anak Anda sakit, bagaimana reaksi Anda? Keluar tidak kalimat celaan terhadap Allah secara langsung ataupun tidak langsung? Keluar tidak kekusukan hati Anda ataupun Anda langsung berada dalam kondisi gundah dan sedih? Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sabar yang paling besar, sabar dalam ketaatan. Maka menariknya, saya seringkali mendengar para ulama yang berbicara tentang tazkiyatun nufus, mereka mengatakan kalau Anda tertimpa ujian, Anda pulang ke rumah Anda baca surah Yusuf. Baca artinya, dari awal surah sampai akhir surah, surah Yusuf. Semua jenis kesabaran sudah dipraktekkan oleh Yusuf. Tapi kalau kita perhatikan surah Yusuf, Anda coba telaah surah Yusuf. Dari awal sampai akhir, ahsanul qasas, kisah terbaik. Dia tidak bukan kisah yang fiktif. Kisah yang nyata. Ibrahnya nyata, fadilahnya nyata. Dan akhir ujungnya pun nyata, Anda perhatikan. Yusuf dibenci, dizalimi oleh saudara-saudaranya. Allah tinggikan derajatnya. Tapi ketika Yusuf menolak godaan wanita yang punya jabatan, punya harta, punya kecantikan, punya segalanya, Allah perhatikan di akhir surat Yusuf apa yang diberikan. Azizul Mesir, orang nomor dua di Mesir itu Yusuf. Ditinggikan derajatnya, kekuasaan Mesir semuanya di tangannya. Rupanya yang Allah berikan ganjaran lebih besar bukan sabar terhadap musibah. Ada dicela di ini sabar terhadap musibah. Tapi yang paling besar sabar dalam ketaatan. Kita mendekati bulan suci Ramadan. Ramadan kata Rasul, wa kullu hasanatin bi ashri amsalih. Setiap kebaikan dikali 10. Kalau Allah kehendaki, tergantung tempat, tergantung pelakunya, tergantung niatnya, tergantung zahir dan batinnya, bisa dikaitkan jadi 700 kali lipat dalam hadis Imam Bukhari. Tapi kata Rasul, kalau Ramadan wasiyanu li wa ana ajsimi. Tapi kalau puasa itu untukku, lipatannya Anda tidak tahu. Kenapa? Puasa itu pahalanya Allah tidak mengatakan berapa lipatan. Karena lipatannya tidak pernah terhitung. Kenapa tidak terhitung? Karena puasa itu cuma satu-satunya ibadah yang mengumpulkan tiga jenis kesabaran. Tiga jenis kesabaran. Sabar terhadap ketaatan, Ramadan perintah harus Anda lakukan. Sabar dari maksiat, bulan suci Ramadan, Anda harus menjaga seluruh jawari, anggota tubuh Anda, menjaga lisan, menjaga semuanya.
la rafasa wala fusuka, tidak keluar kalimat-kalimat keji, tidak keluar perbuatan-perbuatan keji selama bulan suci Ramadan. Meninggalkan maksiat, penuh kesabaran. Sabar terhadap takdir terjadi di Ramadan. Anda merasakan kelaparan, merasakan dahaga, takdir. Tiga jenis kesabaran berkumpul di bulan suci Ramadan. Allah mengatakan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Cuma satu ibadah yang pahalanya itu tidak pernah dihisap, diperhitungkan. Sabar. Allah memberikan pahala untuk orang-orang sabar. Innama, dikhususkan dengan kata innama, bahwasanya. Artinya tidak ada yang lain, cuma ini. Yuwaffas sabirun, Allah penuhi pahala orang-orang yang sabar. Bighairi hisab, tanpa terhisap, tidak terukur berapa lipatannya. Kalau ibadah lain, ujung-ujungnya mentok di 700 kali lipat. Tapi kalau sabar, tidak pernah terukur. Karena puasa itu dikandungi tiga kesabaran, pahalanya tidak pernah terukur. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka selalu saya tekankan, bulan suci Ramadan makin dekat, kesempatan kita menggais kebaikan. Kebaikan di sana. Dari awal, start kebaikan dari awal, jangan tunggu di akhir. Latih kesabaran dari sekarang. Hadiri salat berjamaah, tegakkan salat berjamaah. Tinggalkan fusuk dan fujur, baik lisan ataupun perbuatan kita sebelum Ramadan. Ketika awal masuk Ramadan, dari awal startnya Ramadan, kita memanen kebaikan. Saya ingatkan perkataan para ulama salaf yang mengatakan, jangan bercocok tanam di awal bulan suci Ramadan. Anda akan memanennya di akhir bulan suci Ramadan ataupun setelah keluar bulan suci Ramadan. Tapi kita bercocok tanam di bulan Rajab, kita bercocok tanam di bulan Syaban, supaya ketika masuk bulan suci Ramadan dalam kesempurnaan ibadah, sabarnya full, syukurnya full, ikhlasnya full, mengikuti Rasulnya full. Artinya dari awal setiap Ramadan Anda sempurna, pahala. Kalau tidak, kita baru berusaha melatih di awal Ramadan. Awal Ramadan baru datang ke masjid, khusyuknya belum ada, niatnya belum tentu pas, sabarnya belum tentu pas. Masuk 10 Ramadan sudah sedikit naik, niatnya sudah bagus. 28 Ramadan baru ikhlas, baru mutabaah, baru semuanya. Besok sudah selesai bulan suci Ramadan. Apa yang Anda dapatkan? Ramadan itu bagaikan safina, satu perahu yang besar, membawa bantuan yang banyak. Ingat hari-hari sebelumnya. Tergantung dari kita berapa besar yang kita ambil dari bantuan yang ada. Ada yang kaya setelah tsunami, ada yang jatuh fakir. Begitu juga selepas bulan suci Ramadan, ada yang mendapatkan banyak kebaikan, ada yang sedikit. Kesabaran jemaah, sabar. Sabar itu bentuk dari keridhaan. Ridha. Kalau tidak pernah ridha, Anda tidak akan pernah mendapatkan nilai kesabaran. Wasbir li hukmi rabbi. Coba ingat ayat ini. Ini khusus dikhususkan untuk Rasulullah. Tapi kemuliaan umat Muhammad kalau dikhususkan untuk Rasulullah, kita mengikuti Rasulullah tabaan, di belakangnya kita mengikuti. Kalau targetnya Rasulullah, isbir wahai Muhammad, sabarlah engkau li hukmi rabbi, untuk hukum ketentuan Tuhanmu. Hukum itu bukan cuma hukum syar'inya, hukum syar'i dan hukum kauninya, hukum alamnya. Engkau harus sabar ya Muhammad. Kalau aku sabar, apa yang aku dapatkan? Allah mengatakan fa innaka bi'ayunina. Hadirkan kalimat ini, maka sesungguhnya engkau itu berada dalam pengawasan khusus Nabi. Bi'ayunina, semuanya Allah perhatikan amal hambanya. Tapi kalau sudah bi'ayunina, ini pengawasan khusus. Anda diawasi khusus oleh Allah. Kalau Anda gundah, dihilangkan kegundahan. Kalau Anda sedih, dihilangkan kesedihan. Kalau Anda butuh, Allah sedang memberikan pengawasan khusus. Lain, ini khusus untuk umat Muhammad, kata para mufassirin. Kalau kita perhatikan ketika Allah berbicara dengan Musa, walitusna ala aini. Ala itu sifatnya tinggi. Wahai Musa, maka lakukan oleh engkau, wahai Musa, atas pengawasanku. Ini sifatnya tinggi. Tapi kalau kita bukan, فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا, langsung melekat pengawasan khusus. Wahai Musa, lakukan, sebarkan dakwahnya, dan engkau berada di atas pengawasanku. Ini sifatnya tinggi. Tapi kalau kita umat Muhammad,
isbir li hukmi rabbik, apa hukum Tuhan, apa ketentuan Tuhan, ketentuan Tuhan salat berjamaah, ketentuan Tuhan puasa dengan khusyuknya, ketentuan Tuhan keikhlasan, ini ketentuan Tuhan, sabar dalam ketentuan Tuhan. Maka apa yang kita dapatkan, fa innaka bi'ayunina, maka kita sudah berada dalam pengawasan khusus. Artinya tidak ada kegunaan lagi. Tidak ada kegunaan lagi. Kalau sudah berada dalam pengawasan khusus Allah, artinya Anda orang paling diprioritaskan oleh Allah. Kalau rezeki Anda diprioritaskan, kalau ilmu Anda diprioritaskan, kalau hidayah Anda diberikan prioritas. Ini pengawasan khusus. Tapi catatannya satu, harus sabar. Di jamaah rahimani wa rahimakumullah, jalan menuju sabar yang paling sulit itu sabar terhadap ketaatan dan sabar meninggalkan kemaksiatan. Sulit sekali. Ketaatan sulit. Tapi kalau kita sabar hari ini, Hajjaj Ibnu Yusuf mengatakan, tentunya sulitnya sabar hari ini tidak sebanding dengan sulitnya hisab besok di hari kiamat. Itu aja kita hadirkan. Saya bisa bersabar. Dan sulit sabar itu sulit. Murnun. Fimadhaqatihi. Di awal rasanya pasti sangat pahit, sulit. Tapi selalu kita hadirkan, kalau ini sulit, makin berat di dunia, besok di hari kiamat timbangannya makin berat, hisabnya makin berat. Kalau ini sulit, tentunya Allah akan menjauhkan kita dari hal-hal yang sulit besok di hari kiamat. Perhatikan ketika Anda tertimpa musibah, pertama kita hadirkan manil muhtali, siapa yang menguji. Musibah ini datang dari mana? Allah. Tahu Allah siapa Allah. Datang musibah, coba buka asma Allah Al-Husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang baik, yang 99 dalam Al-Quran dan Sunnah. Coba perhatikan artinya. Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Ghaffar, Maha Pemberi Taubat, At-Tawwab. Ini semuanya Allah. Siapa yang muji Anda? Allah. Kembalikan kepada Allah, selesai. Ujian dunia jangan kita obati dengan dunia. Ini kesalahan kita hari ini, ketika sudah bunda teruji di dunianya, dia mencari dunia untuk mengobati dunianya. Banyak sekali ujian bunda pergi ke tempat-tempat yang diharamkan untuk menghilangkan kegundahan. Bosan pergi mencari tempat-tempat yang diharamkan untuk menenangkan jiwanya. Akhirnya yang terjadi, tidak pernah muncul ketenangan. Allah wasiatkan kepada kita, wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kalian tertimpa apapun, maka minta pertolongan dengan sabar. Sabar obatnya. Dan salat. Akhirat. Yang menguati dunia itu akhirat. Cari akhirat. Cari akhirat. Buka Quran, bentuk kesabaran, tunaikan salat. Rasul selalu kalau sudah bunda, mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bisalat, wahai Bilal tenangkan hati kami dengan salat. Waju'ilat qurratu aini fi salat, dan Allah menjadikan ketenangan jiwaku itu dalam salat. Kita sebalik, bundahnya dalam salat. Di lain waktu tenang, tapi kalau sudah masuk salat sudah bunda. Ini jamaah rahimakumullah, bantu dunia kita dengan akhirat. Kita harus tahu siapa muhtadi. Perhatikan mana muhtadun yang teruji lebih dari kita. Tidak ada apa-apanya musibah yang menimpa kita kalau kita bandingkan. Hari ini tidak ada di antara kita yang lapar. Tapi perhatikan saudara kita di Somalia. Saudara kita di Yaman hari ini, di Suriah. Bagaimana kelaparan, betul-betul kelaparan. Beberapa kabupaten di sana kering. 2 tahun lamanya kering. Tidak ada apapun yang bisa dihasilkan. Mereka betul-betul lapar. Kita masih alhamdulillah sedikit kurang rezeki, kita sudah undang. Mana nilai zuhudnya? Kalau kita tidak yakin yang ada di sisi Allah dan kita lebih yakin yang ada di tangan kita, ini artinya sama sekali tidak ada nilai zuhud. Yang ada di sisi Allah kita tidak yakin, tapi kalau ada di tangan kita yakin. Ini semua kita. Berkurang yang di tangan langsung undang karena sudah berkurang. Ketika hilang yang di tangan, seolah-olah hidup ini sudah di pintu akhirnya. Kita lupa kalau di sisi Allah, Allah sudah mempersiapkan banyak kebaikan untuk kita. Mari mutan, perhatikan orang-orang yang tertimpa musibah, bahkan lebih berat dibandingkan kita. Penting sekali-kali kita pergi ke rumah sakit.
waktu kita sakit, pergi ke rumah sakit. Perhatikan orang lain. Kita masih lumayan sakit, mereka ada yang tidak bisa berdiri dari tempat tidurnya 3 bulan, 5 bulan. Kita tidak ada apa-apa. Al-Muqtalun. Tapi kita terlalu gundah, terlalu tidak yakin dengan janji Allah. Itu penyakit kita. Kita tidak yakin dengan janji Allah. Maka kita gundah pula. Kita sedih. Hasan. Tidak yakin. Janji Allah. Obati dengan akhirat. Pernah suatu ketika, baginda Rasul datang di waktu bukan waktu salat, masuk masjid, baginda Rasul memperhatikan seorang pemuda. Ini surat saya untuk pemuda. Pemuda paling jelek itu pemuda yang tidak mau bekerja. Yang tidak mencari kerja itu paling jelek. Rasul masuk masjidnya baginda Rasul, rupanya ada seorang pemuda dan tangannya dijadikan di kepalanya. Dia mengurut dahinya. Rasul bertanya, "Wa ma julusuka fi ghairi awqatis salat?" Apa dudukmu di masjid bukan di waktu salat? Jangan kita pikir kalau 24 jam di masjid itu sudah amal terbaik. Rasul, bukan syariat kita ini kafah sempurna. Apa dudukmu bukan di waktu salat? Kenapa tidak cari kerja? Kamu pemuda yang gagal. Dia mengatakan, "Duyun wa humum ya Rasulullah." Duyun, hutang banyak sekali. Humum, gundah luar biasa wahai baginda Rasul. Saya tidak bisa keluar mencari kerja. Kugundahan, hutang. Sana sini orang minta hutang. Rasul mengatakan, "Hal adulluka ala syai'in idza 'amiltahu adhaballahu 'ammak wa qalladain." Mau tidak aku ajarkan sesuatu? Kalau kamu praktekkan, ini yang punya hutang tolong dipraktekkan. Tapi jangan dipuji Allah. Karena nanti kira-kira mau menguji Allah. Ini kira-kira dikasih enggak ya? Ini tidak pernah dapat. Ini khusus untuk yang betul-betul ikhlas, betul-betul yakin. Yakin. Mau tidak aku ajarkan, seperti yakinnya sahabat ini. Mau tidak aku ajarkan sesuatu. Kalau engkau lakukan, hutangmu akan lunas. Allah lunaskan. Gundahmu akan dihilangkan. Tiap harinya apa yang harus kita ucapkan? Allahumma inni a'udzu bika. Kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ini doa, tidak ada masalah. Bukan zikir, harus sesuai dengan sabda. Tapi kalau ini doa, Allahumma inni a'udzu bika. Ya Allah, aku minta perlindunganmu. Minal hammi wal hazan. Minal hamm, dari kegundahan, wal hazan, dan kesedihan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika, dan aku minta perlindunganmu. Minal ajzi wal kasal, terutama untuk pemuda. Minal ajz, dari kelemahan, lemah, tidak berdaya. Wal kasal, dan kemalasan. Ini ucapkan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wa ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ghalabati ad-dain, banyaknya hutang, wa qahri ar-rijal, tertindas daripada penindasan. Pemuda ini mengatakan, setiap harinya aku praktekkan dan tidak berselang beberapa lamanya. Artinya dalam waktu yang sangat singkat, adhaballahu daini wa adhaballahu hammi wa qadani. Hilang semua hutangku, sudah dilunaskan oleh Allah, dan kemudian kegundahanku itu semuanya sudah hilang. Jemaah, yang dituntut dari kita yakin. Yakin. Dituntut dari kita yakin, jangan coba uji-uji Allah. Ini kira-kira dapat enggak ya? Ini enggak dapat. Pasti tidak dapat. Tapi kalau Anda yakin, mempraktikkan dan yakin, mengamalkan maknanya, dan Allah akan membantu menghilangkan kemalasan, menghilangkan kegundahan. Anda punya etos kerja yang tinggi, Anda akan mendapatkan dan Allah akan melunaskan semua beban-beban hutang. Perhatikan al-muqtalun. Siqah dengan Allah. Janji Allah harus kita siqah. Kalau Allah sudah berjanji, pasti Allah tepati. Itu harus kita yakin. Kalau Allah sudah berjanji, pasti kita tepati. Ini kita lebih yakin ke janji manusia. Tertimpa musibah, datang ke manusia mengadu. Padahal musibah dari Allah. Wa inna masyaqauta rahima ila man la yarham. Kalau kita datang musibah dari Allah, kita datang ke manusia mengadu, artinya Anda sudah mengadu zat yang punya kasih sayang kepada zat yang tidak punya kasih sayang. Musibah dari Allah yang punya kasih sayang, tapi Anda mengadu kepada manusia yang tidak punya kasih sayang. Ini bodoh. Ghaflah, lalai.
Musibah dari Allah, kita tahu Allah itu Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha punya kasih sayang, Maha punya kekuasaan. Tapi kenapa musibah dari Allah datangnya ke manusia yang lemah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kasih sayang. Bahkan kadang-kadang mereka tidak punya etika. Tapi kita lebih siqah, yakin yang di tangan manusia dibandingkan yang di tangan Allah. Pernah suatu ketika, dalam beberapa riwayat Israiliyah sebenarnya, Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, kul li jari, katakan kepada tetanggamu, katakan kepada tetanggamu untuk mempersiapkan makanan yang di rumahnya dibawa kepada tetangganya. Al-Jar, seorang armala wanita janda yang punya banyak anak yatim yang masih kecil. Datang wahyu Allah kepada Musa, Musa bergerak mengabarkan tetangganya. Tetangganya mempersiapkan makanan, asya, makan malamnya, dipersiapkan santapan yang paling mewah yang dimilikinya dibawa kepada armala. Tetangganya yang perempuan, janda, sudah berumur, punya banyak anak kecil, yatim. Dia datang dengan makanan, dia mengetuk pintunya, dibuka pintunya. Wa ma hajatu, apa kebutuhan? Dia mengatakan, aku membawa hidangan makan malam untuk anak-anak. Kemudian wanita ini mengatakan, sesungguhnya anakku semuanya sudah makan dan mereka sedang terlelap dengan tidurnya. Mereka sudah makan, kami tidak butuh lagi santapan. Kemudian tetangganya ini, tetangga Musa, mengatakan, ambil makanan ini, jadikan untuk makanan besok pagimu. Barangkali engkau tidak punya makanan, besok pagi disempat. Apa kata Ahmad? Dia mengatakan, sesungguhnya nahnu qawmun la nahmilu hammas sabah. Kegundahan besok pagi tidak kami bawa mulai hari ini. Kalau besok pagi, besok kami berpikir, Allahu razzaq yarzuquna fil laili was-sabah. Allah Maha pemberi rezeki. Kalau sekarang Allah beri rezeki, besok pagi pasti Allah beri rezeki. Fiqah, yakin. Bisa tidak kita yakin demikian? Hari ini kalau kita datang kabar di PHK, tahun depan. Bukan sekarang di PHK-nya, tahun depan gundahnya mulai sekarang. Dia tidak menentu, semangatnya sudah tidak ada, etos kerja sudah ada. Padahal di PHK-nya 3 tahun depan. Orang yang mau dekat pensiun saja sudah pusing. Ini 4 tahun lagi sudah pensiun. Ya, dia sudah mulai gelisah, ini semua kita, Pak. Jadi jangan lihat orang yang pensiunnya, jadi semua kita. Ketika kita teruji, langsung kita gundah. Padahal ujiannya masih lama. Ada kebutuhan, kira-kira 3 bulan ke depan, mulai hari ini kita sudah gundah. Kapan kita bisa menikmati hidup yang Allah berikan? Kalau seperti ini gaya hidup kita, kapan kita menikmati nikmat Allah? Kapan kita bisa kini? Setiap hari dalam kegundahan, kegelisahan, kita tidak pernah tenang. Etos kerjanya menurun, menurun, menurun. Tapi kalau kita yakin, yakin Allah pemberi rezeki, hari ini Allah beri rezeki, kemarin Allah beri rezeki, dan baginda Rasul mengatakan, seorang anak Adam tidak akan wafat kecuali dia sempurnakan rezeki yang Allah berikan. Air yang kita tubuh terakhir sebelum kita wafat itu akhir dari rezeki kita. Makan yang kita suap terakhir sebelum kita wafat itu makanan terakhir kita. Rezeki kita akan tetap disempurnakan. Kalau Allah sudah tidak memberikan rezeki kepada anda, itu artinya anda sudah wafat. Kalau itu kita yakin, jemaah, kita tidak pernah gundah. Kita tidak pernah galau, tidak pernah kita berpikir hal-hal yang sama sekali belum terjadi dan kita khawatir kalau terjadi bagaimana. Hari ini kita disebutkan, nanti kalau terjadi bagaimana? Kalau terjadi bagaimana? Kira-kira ini terjadi bagaimana? Bukan artinya di sini kita tidak mengambil sebab. Ini sudah kita bahas ketika kita berbicara tentang tawakal, ambil sebab yang sempurna. Tapi sebab itu harus selalu dibarengi dengan keyakinan tawakal. Yakinnya dulu, kemudian ambil sebab, sempurnakan sebabnya. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita perhatikan siapa yang menguji, kita perhatikan bagaimana orang yang sudah teruji. Kemudian perhatikan kembali apa keutamaan Allah berikan untuk orang yang sabar. Banyak sekali keutamaan. Anda harus yakin kalau Allah sedang memberikan musibah, Allah sedang mempersiapkan musibah yang lebih besar, mempersiapkan kebaikan yang lebih besar. Hadis Ummu Salamah, baginda Rasul mengajarkan, kalau datang musibah, ucapkan. Apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dalam surat Al-Baqarah disebutkan siapa yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dan dia sabar terhadap musibahnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, doa dari Tuhan mereka untuk mereka, wa rahmah, dan kasih rahmat Tuhan mereka untuk mereka, wa ulaika humul faizun, dan mereka orang-orang yang beruntung, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Tiga diberikan. Datang musibah inna lillahi. Rasul mengajarkan Ummu Salamah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati. Berikan pahala untukku terhadap musibahku. Wa khlifni khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik darinya. Pernah Ummu Salamah tidak yakin. Meninggal Abu Salamah. Beliau mengucapkan kalimat ini, Allah gantikan aku yang lebih baik darinya. Dari siapa? Dari Abu Salamah. Beliau berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Hijrah dua kali. Ketaatan kepada Allah, jihadnya dengan Rasulullah. Abu Salamah. Siapa yang lebih baik? Rupanya pintunya diketuk oleh Rasulullah. Yakin? Ucapkan ini. Datang musibah, ucapkan. Apapun bentuk musibahnya, ini bukan cuma khusus untuk dapat suami yang baru. Jangan dipikir ini untuk ibu-ibu supaya dapat suami yang baru. Apapun musibahnya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena pernah suatu kejadian dulu di Aceh Barat Daya, datang ibu-ibu yang curhat. Saya mengucapkan doa yang Ustaz ajarkan, suami saya marah. Jadi suaminya ini sudah minta mati. Suaminya mati diganti suami baru. Suaminya marah-marah. Saya panggil suaminya, ini bukan khusus cerita Abu Salamah. Bukan untuk meminta suami. Ini apapun musibah Anda, Anda ucapkan. Allah ganti yang terbaik. Hilang kendaraan, Allah ganti yang terbaik. Anda harus yakin. Ucapkan doa yang yakin dan sabar. Allah akan menggantikan dengan yang terbaik, insyaAllah. Jazakumullah khair. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita persilakan. Ya, silakan. Dalam konteks hablum minallah memang sabar kayak ada kata kemudian sabarnya terkuat diikuti dengan ikhtiar, artinya kita tidak apatis atau tidak terfokus terpaku kepada kesabaran diri, itu adalah kesabaran waktu ini, itu yang kedua. Konteks kepemimpinan mas, apakah ada batas kesabaran? Kalau melalui tidak ada batas kesabaran. Tapi dalam konteks kebunuhan mas, apakah ada batas kesabaran? Hablu minallah, kita tadi menyebutkan juga tentang kesabaran dibarengi dengan nilai tawakul dan akhdul asbab. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan sedikit panjang lebar ketika kita berbicara tentang tawakul. Kalau Anda mengingkari tawakul, artinya Anda mengingkari Allah. Tapi kalau Anda mengingkari akhdul asbab, mengambil sebab, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha, Anda sudah mengingkari Rasulullah. Jadi pilihannya cuma dua, kalau Anda bukan mengingkari Allah, Anda mengingkari Rasulullah. Rasulullah selalu mengambil sebab. Rasulullah hijrah dari Mekah dan Madinah itu butuh waktu yang lama. Bisa baginda Rasul berdoa. Allah menciptakan langit dan bumi 7 hari. Padahal Allah bisa menciptakan kun fayakun. Kekuasaan Allah sebelum huruf kaf, kun 2 huruf. Dan setelah huruf kaf dan di tengah huruf kaf. Tapi baginda Rasul selalu mengajarkan umatnya akhdul asbab. Jangan tinggalkan sebab. Sabar. Sabar seperti yang saya sebutkan tadi. Habis. Tahan lidahnya. Tahan anggota tubuhnya. Jangan mencela, jangan memberikan nilai-nilai yang mengurangi penghormatan terhadap takdir Allah. Tahan hatinya. Jangan terbisik hal-hal yang mengingkari takdir Allah. Kalau itu sudah kita tahan, kita sabar. Ambil sebab. Lakukan yang terbaik. Maka di situ diyakinkan oleh Allah imamah dalam agama, ketinggian dalam agama, dan ketinggian dalam dunia kita dapatkan dengan doa. Sabar. Dengan apa? Yakin. Yakin ini yang menuntut etos kerja. Kita bekerja karena kita yakin. Apa yang sudah Allah janjikan pasti diberikan. Jadi kalau kita memahami tadi hadis yang saya bacakan tentang seorang pemuda yang duduk di masjid dalam kondisi dia sudah banyak utang, itu artinya kalau dia betul-betul memahami makna hadis, di situ Allah akan mengangkat rasa malas. Artinya dituntut dari kita kerja.
Di situ Allah hilangkan kegundahan. Bukan cuma kita ucapkan, kemudian kita tidak mau bekerja. Ini tidak akan pernah selesai utangnya. Pahami hadisnya, kita praktekkan hadisnya, Allah akan memberikan jalan keluar. Tidak butuh waktu lama. Jadi ini harus selalu kita pahami. Jangan ambil setengah. Sabar penting, tawakal penting, syukur penting, akhdu bil asbab juga penting. Jadi ini semua sudah sunnatullah. Allah kaitkan banyak hal itu dengan sebabnya. Batasan sabar, sering kita dengar sabar itu ada batasnya. Sabar tidak ada batasnya. Tapi kemampuan kita sabar itu yang ada batasnya. Coba sabar seperti sabarnya Ali. Sa'asbiru hatta ya'jizu sabru an sabri. Kata Ali, kalau datang musibah kepadaku, saya akan sabar. Kalau datang hukum Allah kepadaku, saya akan sabar. Hatta ya'jiza sabru an sabri. Sampai kesabaranku itu bosan dengan kesabaranku. Jangan kita yang bosan dengan sabar. Sabarnya yang harus bosan. Dia selalu sabar. Hatta ya'jiza sabru an sabri. Sa'asbiru hatta ya'dana Allahu li amri. Saya akan sabar sampai Allah berikan jalan keluar untuk apa yang aku hadapi. Sa'asbiru hatta ya'lamu sabr anni sabirun ala amri min as-sabr. Saya akan terus sabar sampai sabar ini tahu kalau aku itu lebih sabar terhadap hal yang lebih pahit dibandingkan sabar. Kalau ada yang lebih pahit dibandingkan sabar, aku sabar, apalagi dengan sabar. Artinya tidak ada batas. Cuma kadang-kadang kita mengatakan sabar ada batas, sabar tidak ada batas. Sabar tidak ada batas. Memaafkan tidak ada batas. Kalau punya taksir, keterbatasan kita yang membatasi, itu keterbatasan kita, bukan keterbatasan sabar. Wallahu ta'ala. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal-hal ini, ada kesimpulan seperti yang beliau sebutkan. Pengucapannya gampang sekali. Saya sabar. Tapi hati kita tidak sabar. Kita sabar dalam kondisi raha, dalam kondisi senang kita sabar. Tapi ketika awal datang musibah, langsung kita awal manfaza. Awal yang paling bunda. Sabar. Tapi sabar itu manhajul hayat. Dia jalan kehidupan. Jadikan sabar itu jalan kehidupan. Sabar itu jalan kehidupan, bukan pengucapan. Jalan kehidupan. Cara saya hidup itu dengan sabar dan syukur. Itu harus kita jadikan seperti dua sisi mata uang. Bagaimana cara kita mendapatkan sabar? Rasul mengatakan, "Wa may yasta'fif yu'affihillah. Wa may yasbir wa may yatasabbar yusabbiruhullah." Caranya tasabbar. Cara mendapatkan sabar itu dengan tasabbar. Tak di situ artinya mutawaat. Kita paksa diri untuk sabar. Awalnya harus kita paksa, tasabbar. Kita paksa bermujahadah untuk sabar. Artinya cara pemaksaannya harus ada kesempurnaan keilmuan terhadap ketentuan Allah. Punya kesempurnaan keilmuan tentang Allah. Kita tahu Allah dengan sebenar-benar ma'rifat. Kita ketahui Allah, bagaimana sifat Allah, bagaimana ketentuan Allah, bagaimana janji Allah. Ini semua kita pahami. Proses keilmuan, proses ma'rifat. Baru kita latih diri kita. Saya maksud pada beberapa pertemuan yang lalu, ada proses yang namanya ikwam, ada proses yang namanya iqama, dan ada proses yang namanya istiqama. Proses loncatan pertama untuk semua kebaikan itu ikwam, tasabbar, paksa. Wa may yasta'fif, yasta'fif memaksa dirinya untuk iffah. Harus kita paksa, kalau tidak kita keluar, pandangan kita entah kemana-mana. Pendengaran kita entah, kita paksa. Ini proses ikhwan, memaksa. Semua kebaikan harus kita paksa. Kalau tidak, tidak akan pernah terjadi.
Hati kita tidak pernah tunduk, paksa. Selepas itu baru proses iqamah. Kita tegakkan hatinya sudah terpaksa, anggota tubuhnya sudah terpaksa tendang. Sedangkan sekarang kita betulkan hatinya untuk pemaksaan tahap kedua. Kalau hati dan anggota tubuh, ini baru muncul istiqamah. Semua kebaikan seperti itu. Sabar juga demikian. Maka Rasul mengatakan, waman yatasabbar. Yatasabbar itu sulit dia bersabar. Dia biasanya tidak bersabar. Tapi dia paksa dirinya untuk bersabar. Awalnya derajatnya pasti kurang dalam kesabaran. Kurang-kurang. Tapi dia terus berusaha. Kurang-kurang. Akhirnya naik. Dari sabar, muncul keridhaan. Ridha. Dari ridha, muncul rasa syukur. Musibah terjadi, kita bersyukur. Tingkat paling tinggi. Tidak pernah terjadi kecuali melalui proses yang tadi kita sebutkan. Harus ada paksaan. Tasabbar. Wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang memaksa dirinya untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang sabar. Jadi artinya sabar itu produk terakhir, hasil terakhir, buah terakhir yang kita dapatkan dari proses yang namanya tasabbur. Kita paksa. Sama, kita mengatakan sabar dalam ketaatan. Salah satu ketaatan menghadiri sholat berjamaah. Harus kita paksa. Kita paksa dengan berbagai macam cara. Hari pertama kita ingin menghadiri sholat jamaah sholat subuh, barangkali 3 alarm yang harus kita hidupkan. Hari kedua sudah berkurang. Hari ketiga tidak butuh musabarat seperti pertama. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, bersabarlah. Wasabiru. Ini tingkatan ada sedikit lebih pemaksaan dibandingkan sabar pertama. Sabir, musabarah. Artinya kalian belum bisa jadi orang sabar, maka musabarah. Apa artinya musabarah? Paksakan jiwa dan diri kalian untuk bersabar. Ini semua seperti itu. Harus bersabar. Ketaatan kita harus bersabar. Meninggalkan maksiat kita harus bersabar. Takdir itu kesabaran tingkat paling rendah. Ini tunjukkan kesabaran itu dalam ketaatan ini. Wasbir li hukmi rabbi. Ketentuan Allah semuanya harus kita sabar. Allah taala. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sabar yang tahu, ada sabar yang sunnah, ada sabar yang makruh, dan ada sabar yang haram. Memang aku mengalami. Sebagian para ahli tazkiyatun nufus mengatakan sabar itu yajulu bainal ahkam taklifiyah al-khams. Kalau kita punya hukum fikih, hukum syar'i yang 5, maka sabar itu juga punya hukum yang 5. Ini sebenarnya lebih kepada pendekatan sabar secara makna. Ada sabar yang haram, ada sabar yang makruh. Ini tinggal dibalik-balikkan saja sebenarnya. Ini pendekatan sabar secara pemaknaan bahasa. Sabar. Menahan diri. Menahan diri dari hal yang disunahkan. Artinya Anda tidak melakukan. Ini sabar makruh. Menahan diri dari hal yang diwajibkan. Anda sabar. Sabar ini sifatnya sabar yang haram. Tinggal Anda balikkan. Menahan diri dari yang diharamkan. Ini artinya sabar yang wajib. Menahan diri dari yang dimakruhkan, artinya ini sabar yang sunnah. Ini sabar al-habsu wal-muhabasa secara makna. Tapi kalau secara istilah syar'i, semua sabar itu kalau bukan wajib sunnah. Sabar untuk perkara yang wajib, wajib Anda sabar. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang ada, bara'atul dhimmah. Ada orang salat. Secara hukum fikih dia sudah menunaikan salat, sah salatnya, artinya bari atau dhimmah. Ketentuan hukum di atas pundaknya sudah lepas. Tapi ketentuan Allah besok di hari kiamat, sempurna tidak salatnya, dia akan dihukumi terhadap salatnya ataupun tidak, bukan cuma dengan bagaimana kita melakukan. Saya pernah mengatakan pada beberapa pertemuan yang lalu, besok di hari kiamat ada kaum yang datang, dalam hadis Imam Bukhari, bijibali tihimatin biro. Datang dengan kebaikan melebihi gunung Tihama yang ada di Makkah. Malaikat mencatat, baik, 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 baik. Rupanya Allah mengatakan, kaifa halu abdi wa huwa a'lamu bihi, bagaimana hambaku, para malaikat memuji. Tapi Allah mengatakan, antum ruqaba ala zawahiri. Yang kalian saksikan cuma zahirnya. Tapi aku, raqibuhum ala zawatinihim. Ikhlas yang batin, itu para malaikat tidak tahu.
Kalau malaikat mencatat dalam buku mereka, cuma yang nampak. Ini ikhlas, bagus, ini bagus. Besok di hari kiamat seperti gunung Tihama. Tapi Allah mengatakan haba'an mansura. Ini cuma debu-debu yang berterbangan. Ini orang paling merugi. Paling merugi di hari kiamat. Dia datang menjumpai Allah, dia yakin punya banyak kebaikan. Rupanya ketika berhadapan dengan Allah, haba'an mansura. Tidak ada apa-apa. Cuma yang ada debu-debu yang berterbangan. Ini artinya kita butuh banyak mujahadah, musabarah. Tanpa sabar Anda bisa melakukan salat. Tapi salat Anda belum tentu salat yang akan mengangkat derajat Anda. Bukan belum tentu salat yang akan dikurangi keburukan dan kejahatan yang pernah Anda lakukan. Tapi salat Anda cuma salat sah secara fikih. Tapi tanpa keikhlasan, bisa jadi Anda akan terukubah, akan dihukum besok hari kiamat karena salat Anda. Wailu lil muslimin al-salatihim, yang lalai. Tidak ada nilai musabah, tidak ada mujahadah, kesungguhan tidak ada. Ini wallah ta'ala alam bisawab. Kalau para ulama membagi hukum sabar menjadi lima, itu hakikatnya mereka memaknai secara makna bahasa. Tapi kalau secara syar'i, Allah tidak memuji sesuatu yang haram. Allah tidak memuji pelaku-pelaku sabar karena mereka melakukan yang haram. Kalau ada sabar yang haram, artinya mereka masuk ke dalam nilai as-sabirin. Tapi sabar di sini, sabar istilahi. Sabar dalam ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar dalam kondisi Anda tertimpa apapun yang Allah takdirkan kepada Anda. Wallah ta'ala. Yang pas. kita mengatakan Rasul ketika gundah, ketika gelisah, ketika sedih. Ini sifat manusiawi, fitri. Terjadi untuk Rasul karena Rasul itu Abdullah, hamba Allah, wa Rasul, dan pilihan Allah sebagai Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah gundah, pernah gelisah, pernah sedih. Ini sifat fitri. Tapi kita punya satu patokan iman. Iman, akidah ahlu sunnah wal jamaah, iman itu yazid wa yanqus. Bertambah dan berkurang, bukan dia berada di derajat yang satu. Tidak ada iman kecuali dalam pandangan akidah karamiyah. Ada satu sekte dalam Islam yang namanya karamiyah. Bagi mereka iman itu cuma pengucapan. Artinya iman itu tidak pernah. Kalau Anda sudah mengikrarkan saya beriman, Anda beriman, tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah meningkat. Tapi akidah ahlu sunnah, iman itu pasti naik level maksimal atau berkurang, berkurang. Bahkan kadang-kadang sangat berkurang. Dalam satu hari kita bisa jadi loncatan keimanan bertambah dan berkurang. Apa ini terjadi kepada baginda Rasul? Terjadi. Bukan artinya baginda Rasul sudah tidak yakin kepada Allah. Tidak ada Rasul yang tidak yakin dengan Allah. Kesempurnaan keyakinan. Tapi kalau kita bercerita tentang keimanan, pasti ada yang nilai keimanan baginda Rasul turun. Nilai keimanan itu, iman itu jangan kita artikan cuma sebatas keyakinan kepada Allah. Iman itu bentuk pengamalan kita juga iman. Kalau Anda bandingkan, pernah suatu ketika baginda Rasul ketiduran dari sholatnya, dan sholat fajar itu ketika sudah terbit matahari. Sedangkan di saking banyak waktunya, baginda Rasul selalu tepat waktu sholatnya. Kalau Anda bandingkan dua amal baginda Rasul, tentunya amal yang paling tepat waktu itu lebih tinggi kualitas keimanannya dibandingkan yang sholat di waktu yang telat. Proses naik turunnya iman, ini semua terjadi. Tapi yang terjadi kepada Rasul, imannya terus naik, dan tidak ada sedikit pun keraguan dari Rasul kepada Allah. Itu tidak pernah diragukan. Jadi jangan kita artikan kalau kegundahan pasti datang dari keraguan. Pernah suatu ketika baginda Rasul salat asar. Rupanya salat asarnya dua rakaat.
Langsung hadis Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, salat asar 2 rakaat. Selesai 2 rakaat, langsung kemudian beliau pun lihat apa yang terjadi seperti orang marah. Langsung menuju di depan masjidnya baginda Rasul, ada kayu yang terlentang, beliau membuat seperti ini, meletakkan seperti orang marah. Sehingga tidak ada seorang pun para sahabat yang mau mendekati baginda Rasul, takut dimarahi. Padahal Rasulullah tidak ada apapun yang menjadikan beliau marah. Bunda, kenapa beliau bunda? Rupanya ada sesuatu kebaikan yang beliau tinggalkan secara tidak sengaja menjadikan beliau bunda. Kebaikan 2 rakaat salat ditinggalkan secara tidak sengaja, Anda akan bunda. Kalau Anda meninggalkan secara sengaja, itu bundanya lebih dahsyat. Maka orang kafir tidak pernah tenang dalam hidupnya. Anda harus yakin, orang kafir itu tidak pernah tenang. Tidak pernah tenang. Rongga di tubuh kita itu ada rongga yang tidak kita isi dengan makan dan minum. Tapi kita isi dengan ubudiyah. Dengan nilai ibadah. Makin sempurna nilai ibadah, rongga itu makin terisi. Artinya seluruh tubuh kita terisi. Apa yang terjadi? Muncul ketenangan. Tapi ketika dia berkurang, pasti muncul kegelisahan. Kalau bapak-bapak selalu menghadiri salat berjamaah, rupanya tiba-tiba tidak dapat salat berjamaah, bunda. Kalau kita biasanya selalu melakukan salat sunnah rawatib, tiba-tiba kita datangnya telat, bunda. Maka datang syariat mengasihani kita. Lakukan rawatib salat yang qabliyah sebelum salat fardu, walaupun setelah ba'diyah. Supaya apa? Supaya hilang kebundahan. Syariat tidak mau kita itu hidup dalam kondisi kebundahan. Bunda itu bisa jadi dengan sedikit kebaikan yang kita lakukan. Walaupun dalam kondisi bukan takasub, kita tidak bermaksud melakukan, tapi ketika kita tinggalkan, bunda. Rasul bunda karena salat asarnya 2 rakaat. Dan beliau tidak bermaksud untuk salat 2 rakaat. Maka datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku seratus salat. Apa salat sudah datang hukum baru, asar itu jadi 2 rakaat? Rasul mengatakan, bukan. Maka seratus salat, saya tidak lupa dan salatnya tidak dikurangi. Para sahabat mengatakan, betul ya Rasulullah, engkau sudah lupa. Artinya engkau lupa. Salat tidak dikurangi, artinya engkau lupa. Rasul bunda. Bunda itu bisa jadi karena kurang etos ibadah. Walaupun tanpa bermaksud kita sengaja. Kalau Anda punya kebiasaan untuk melakukan ibadah, tapi dalam kondisi safar, tidak mungkin Anda melakukan ibadah, Anda pasti akan merasakan kebundaan. Pasti. Karena ada nilai yang tidak terisi. Rongga kita itu ada rongga yang harus kita isi dengan ibadah. Makin banyak kita isi, makin tertutupi. Artinya, ruang untuk gundah, untuk gelisah itu tidak ada. Makin tidak kita isi, itu makin rongganya membesar, kegundahan makin besar. Kita selalu salat berjamaah, ataupun kita selalu menunaikan salat 5 waktu. Coba satu waktu misalnya lupa salat. Pasti ada sesuatu yang tidak enak. Apa ya yang lupa? Sampai sore kita masih berpikir, apa ya? Akhirnya kita ingat salat, kita tunaikan, baru hilangnya kegundahan. Jadi jangan selalu kita kaitkan keimanan ini cuma dengan keyakinan terhadap janji Allah. Wallahu a'lam. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, untuk semua bentuk musibah, bukan cuma untuk orang yang wafat. Karena sering kali terjadi ketika dikatakan inna lillahi, pernah suatu ketika sahabat saya sakit, koma di rumah sakit setelah selesai ketabrakan, sakit. Terus kami kunjungi, kemudian saya kasih kawan-kawan inna lillahi, yang tersebar di berita kawan kita sudah wafat. Padahal saya cuma mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi mereka cuma baca ini, oh sudah wafat, si fulan sudah wafat, disebarkan sudah wafat. Beberapa hari dia menghubungi kawan-kawannya semuanya, saya masih hidup. Ini inna lillahi, ini bukan cuma untuk orang yang meninggal. Apapun bentuk musibah yang turun dari Allah, idza asabatkum musibah. Musibah bentuknya nakirah, bukan ma'rifah tanpa alif lam. Kalau mereka tertimpa musibah, apapun bentuk musibah, itu artinya nakirah. Tertimpa musibah, apapun bentuk musibah, mereka mengatakan inna lillah. Jadi ini harus, mindset-nya harus kita perbaiki di masyarakat. Jangan kalau datang musibah lain tidak mengucapkan inna lillah. Inna lillah. Semua kita dari Allah. Semua harta ini dari Allah. Musibah harta, harta dari Allah. Musibah anak-anak dari Allah. Apapun musibah dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah. Allah Ta'ala. Ya, cukup kan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.